Mengulas mengenai bedah siasat kali kedua jenazah oleh rahim Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund Sdn Bhd Nazrin Hassan, Tan Sri Nur Rashid berharap keputusan akan diperolehi secepat mungkin bagi membolehkan polis menjalankan siasatan lanjut. Ketika ini pihaknya sedang menunggu laporan tersebut. Saya belum dapat bagi jawapan tu. Sebab apa, we are waiting for the report, so saya tak berani nak nyatakan bila. So kita akan cuba dapatkan secepat mungkin supaya kita dapat meneruskan siasatan kita. Hopefully. Dua hari lalu, jenazah Nazrin dibawa ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM untuk proses bedah siasat kedua setelah digali keluar dari kuburnya. Terdahulu, Tan Sri Nur Rashid menutup Forum Perdana Undang-Undang Pencegahan Keselamatan Lawan Hak Asasi Program Diploma Siswaza Sains Kepolisan di Maktab PDRM Kuala Lumpur. Dalam ucapannya, Tan Sri mahu warga PDRM terus menekankan nilai kesetiaan, semangat tinggi, berpasukan serta mengikut arahan agar terus mewarisi legasi yang cemerlang.